Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, materi untuk hari ini adalah tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran ketiga. Tugasku di pagi hari. Coba kalian amati gambar kegiatan Siti di pagi hari. Siti anak yang rajin. Setiap pagi, Siti selalu bangun sendiri. Siti langsung merapihkan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor dan Ali membantu ayah. Baik anak-anak, sekarang ayo kita berlatih. Cari tahu apa tugas Siti di rumah pada pagi hari. Lalu pasangkan masing-masing tugas anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya. Selanjutnya, ayo kita menulis. Tuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar yang telah kalian amati. Kerjakan langsung di buku paket tema 3 halaman 20 dan 21. Ayo anak-anak, sekarang kita mengenal pecahan nilai uang. Berikut ini adalah beberapa contoh uang kertas. Yang pertama ada uang 1000 rupiah. Lalu uang 2000 rupiah. Uang 5000 rupiah. Uang 10.000 rupiah. Uang 20.000 rupiah. Uang 50.000 rupiah. Uang 100.000 rupiah. Anak-anak, sekarang ayo kita membandingkan pecahan uang. Di sini ada uang 1000 rupiah dan 200 rupiah. Apa pembandingnya? Ya betul, lebih besar. Jadi uang 1000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Lalu bandingkan yang kedua. Ada uang 2000 rupiah dan uang 5000 rupiah. Lalu apa pembandingnya? Ya betul, lebih kecil. Jadi kesimpulannya, uang 2000 rupiah lebih kecil dari 5000 rupiah. Sekarang ayo kita berlatih bandingkan nilai pecahan mata uang berikut. Urutkan dari yang nilainya paling kecil. Kerjakan di buku paket tema 3 halaman 24.
Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.